siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Wasman Gorontalo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dari LPTK Universitas Tadulako. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja dalam rangka menyelesaikan salah satu persyaratan di dalam melaksanakan PPG dalam jabatan Angkatan 2. Berikut formulir pendaftaran yang sudah saya cetak sebagai bukti bahwa saya sudah siap untuk melaksanakan praktik pembelajaran untuk PPG dalam jabatan Angkatan 2. Pada pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan sistem daring, di mana pada saat ini wilayah kami, tepatnya di Kabupaten Poso, sudah diterapkan PPKM level 4. Jadi untuk proses pembelajaran, saya menggunakan sistem daring via Zoom meeting. Walaupun dalam masa pandemi saat ini, tidak mengurangi semangat dan kreativitas kami sebagai guru untuk tetap memberikan pembelajaran kepada siswa yang ada di SMP Negeri 1 Pamona Utara ini. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi permainan bola besar melalui permainan bola voli dengan pembahasan servis bawah dan servis atas pada permainan bola voli. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Halo semua, bagaimana kabarnya kalian? Baik. Baik, baik. Ya, baik ya. Walaupun di tengah pandemi COVID, tapi berharap semua dalam keadaan baik-baik. Makanya nanti di rumah, dimanapun kalian berada, itu protokol kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Jadi selain melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, melindungi keluarga. Jadi itu. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita buka dengan doa supaya kita punya kegiatan hari ini boleh berjalan baik dan lancar. Ya, satu orang untuk memimpin doa. Aurel, apa teman-teman? Okay. Boleh. Ya, jadi yang lain dengarkan temanmu yang memimpin doa, kemudian kalian juga ambil sikap berdoa ya. Silakan, Aurel. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkatilah agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, sampaikan terima kasih kepada Adik Aurel yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum masuk kita selanjutnya, Pak akan absen dulu. Dengarkan namanya Aurel. Hadir Pak. Michi Lorenzo. Hadir Pak. Vanessa. Hadir. Jiska. Hadir Pak. Ya, oke. Okay. Andika. Hadir, Pak. David Sandawuya. Hadir, Pak. Ari Saktian. Hadir, Pak. Rahmi Lagoda. Hadir, Pak. Okay. Apa yang Pak kasih minggu lalu materinya?
Bola voli. Iya, Jiska, bola voli. Jadi yang hari ini secara spesifik kita akan membahas tentang dia punya teknik dasar, yaitu servis atas dan servis bawah permainan bola voli. Ya, jadi itu materi yang akan kita bahas. Ya, ini tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu di mana setelah nanti Pak berikan kalian video pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang Pak gunakan yaitu Discovery Learning, nanti kalian diharapkan mampu memahami, kemudian yang kedua itu mampu mengidentifikasi, kemudian mampu mempraktekkan dan menggunakan teknik dasar ini nanti di dalam permainan bola voli. Jadi nanti setelah mempelajari ini ada manfaat yang bisa kalian ambil, yaitu kalian sudah tahu servis bawah seperti ini, servis atas seperti ini, kemudian nanti bisa kalian gunakan, misalnya kalian bermain di lapangan nanti, misalnya ada kegiatan, jadi sudah tahu untuk prakteknya tentang servis bawah dan servis atas. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, 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 tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Jadi PPK yang pertama yaitu religius, jadi seperti ini di depan dada nanti. Kemudian nasionalis seperti ini, hormat. Kemudian mandiri. Kemudian gotong royong. Gotong royong boleh di bahu. Kemudian nanti integritas seperti ini. PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ya, terima kasih. Jadi itu penguatan pendidikan karakter. Jadi ada beberapa karakter di situ yang disampaikan, mulai dari religius, kemudian nasionalis, mandiri, kemudian gotong royong, dan yang terakhir itu jadi penilaian seperti biasa tetap Pak akan nilai mulai dari masuk tadi. Mulai dari kehadiran, nanti dengan keaktifan, kemudian nanti ada tugas-tugas. Jadi Pak akan ambil dari situ. Jadi tiga aspek, pengetahuan, sikap dalam mengikuti pembelajaran, kemudian keterampilan. Jadi tiga itu, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi tujuan penilaian untuk pembelajaran kita walaupun secara daring. Aurel masih ingat atletnya salah satu? Ada Sigit. Sigit. Ya. Sigit. Sigit siapa? Sigit Adrian. Sigit Adrian. Ya, itu salah satu pemain tim nasional untuk bola voli putra. Aprilia Manganang. Jadi ini sebenarnya bisa jadikan motivasi bagaimana Aprilia Manganang itu sebenarnya mempunyai kelainan tapi dia tidak minder. Tidak minder dari apa yang dia punya, dia kembangkan bakatnya di olahraga bola voli, akhirnya menjadi pemain yang cukup disegani baik di klub maupun di tingkat nasional maupun internasional. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi dari gambar ini, sebelum kasih dia punya langkah-langkah, kalian sudah ada bayangan. Oh, begini pertama, begini, begini. Dia punya alur, rangkaiannya kan. Sebagai tandanya dimulai pertandingan untuk bola voli. Jadi servis itu bisa jadikan tempat mencari poin.
bisa juga dijadikan serangan. Kenapa bisa dijadikan serangan? Karena servis yang tepat, yang dilakukan dengan tepat dan benar, itu bisa memberi poin. Misalnya servis atas yang tajam, atau servis atas dalam bentuk jump serve ya, servis sambil melompat. Nah, itu bisa jadi serangan. Bisa jadi apa? Bisa jadi poin situ kalau memang lawan tidak bisa mengembalikan, bisa jadi poin untuk tim kita. Jadi itu sekilas tentang formula ya. Silakan disiapkan alat tulis, kemudian kalian amati, kemudian identifikasi ini video, lihat, temukan di dalam dia punya informasi. Kemudian kalian olah, lihat saja nanti bagaimana dia punya. Bahkan lihat bagaimana dia punya hasil terakhir dari kalian punya catatan. Perhatikan itu. Lihat dia punya langkah-langkah. Servis atas. Aurel bisa sampaikan apa yang sudah dilihat dari video? Boleh. Boleh. Teknik-tekniknya? Iya. Berkaitan dengan servis bawah dan servis atas tadi. Teknik-tekniknya apa? Iya, silakan dong. Belakang, terus dipegang oleh terus. Dan pada saat bersamaan, ayunkan lengan kanan ke belakang, kemudian pukul bola dengan tangan kanan. Perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap arah bola. Servis atas, yang pertama posisi tubuh tegak, pandangan mata fokus melihat arah datangnya bola, terus kaki kiri dilangkahkan ke depan. Ya, terima kasih untuk Aurel. Jadi untuk servis bawah, tadi kalian sudah lihat di video, ada mulai dari posisi kakinya, kemudian tangannya bagaimana,
tangan yang memegang bola yang mana, yang memukul bola yang mana. Oke. Okay. Nah, jadi makasih gambaran sedikit tentang tertib bawah. Ya. Jadi yang pertama tentu saja berdiri di belakang garis. Oke, okay? Di belakang garis lapangan belakang bagi apa di tempat centri. Jangan belum servis bola berdiri pas di garis atau di dalam garis atau dalam lapangan, mesti di luar. Jadi di belakang garis belakang itu. Ya. Jadi pada saat melangkah atau kaki salah satu kaki di depan itu juga nanti jangan dulu injak garis, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai dapat injak garis waktu berservis. Itu kuncinya. Banyak dia yang tidak sadar berservis maju tapi dia injak kaki, ya apa dia injak garis. Kemudian disemprit dia tidak lihat kan padahal ada hasil garis yang lihat. Nah, kemudian untuk dia punya pegangan, kalau misalnya kalian memukul pakai tangan kanan berarti dia nanti dipegang bola pakai tangan kiri. Oke, okay? Dia nanti dipegang pakai tangan kiri. Nah, namanya servis bawah, itu bola berarti dipukul dari bawah. Jadi dipukul dari bawah bola seperti ini. Ini. Menggunakan kepalan tangan. Berarti kalau Pak kan memukul pakai tangan kanan, berarti Pak pegang pakai tangan kiri itu bola di bawah. Kemudian seperti ini ya. Seperti ini, Pak pegang di bawah. Begini. Baru nanti yang tangan kanan Pak ayun dari belakang. Pak ayun dari belakang nanti pukulnya di bagian bawah seperti ini. Ya. Jadi boleh begini, boleh juga begini. Mana nyamannya kalian? Kalian rasa lebih mudah dan nyaman untuk memukul. Jadi tinggal dipukul begini, tapi nanti bola ini agak dilepas. Ya, bola yang dipegang pakai tangan kiri dilepas sedikit seperti ini. Jadi jangan ditempel begini. Sementara ini. Jadi mesti dilepas. Gitu. Oke, pas. Jadi agak dilepas, kemudian baru pukul. Begini. Ya, jadi ini satu kaki di depan, kemudian pegang di bawah bola, kemudian tangan yang memukul ayun ke bawah, ke belakang, dan nanti bola ini agak dilepas, diangkat sedikit, kemudian pukul dari bawah. Jadi bolanya nanti akan melewati net. Kemudian kekuatan yang digunakan diukur ya, diukur. Jangan terlalu kuat, jangan juga terlalu lemah. Nanti tidak sampai kalau terlalu pelan. Jadi kalau terlalu kuat nanti tak lewat. Kemudian kalau bisa diarahkan, jangan sampai keluar dari lapangan. Atau larinya bengkok, seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk servis atas tidak terlalu beda. Cuman bedanya dia pukulnya dari atas. Nah, seperti tadi yang sudah di video, servis atas tidak harus jump serve atau servis sambil melompat. Itu lain lagi. Ya, aduh sudah habis lagi ya. Itu lain lagi. Untuk servis atas bola dipegang seperti tadi, ini menghadap net, kaki di depan satu, kemudian ya pas kaki di samping. Kemudian ini nanti bolanya diangkat, bola diangkat, diangkat ke atas melewati kepala. Jadi nanti bolanya dilempar ke atas sekitar setengah meter di atas kepala seperti ini. Kalau sudah terangkat, baru nanti tangan yang satu yang kanan dia pukul, pukul seperti ini. Jadi pukul di bagian tengah bisa atau di bagian ke bawah sedikit boleh juga, ya boleh. Jadi nanti begitu bola sudah diangkat, dilepas, kalian harus perhatikan. Jadi tatapan dilihat ini sesuaikan dengan tangan perkenaan bola di bagian mana supaya bolanya bisa menyeberang di net, ya. Dan bola ini harus diangkat sekitar setengah meter ke atas. Baru dipukul ini. Baru dipukul. Oke? Nanti kan. Nah. Jadi pukulnya dari atas ya, atas kepala begini. Begini.
Jadi tangan boleh dirapat, boleh juga begini. Mana-mana. Mana-mana. Sesuai dengan kalian punya kenyamanan untuk memukul bola itu bagaimana. Perkenaan tangan. Jadi angkat saja bola, kemudian pukul. Seperti itu, angkat begini, pukul. Ya. Ya, itu sepintas tentang teknik dasar, teknik bawah, dan teknik atas. Kenapa biasa servis sampai, Pak? Bagaimana, Aurel? Kenapa biasa itu servis sampai? Sampai. Nah, seperti Pak bilang tadi, jadi waktu melakukan servis, baik servis bawah maupun servis atas, tenaga yang digunakan harus kalian ukur. Ukur berarti bukan di ini ya, bukan berarti dibatasi, dibikin bagaimana apa ya dibilang, dibatasi sekali, tidak. Diukur maksudnya dilihat jarak dari lapangan lawan dengan tempat servis kan tidak terlalu jauh ya sebenarnya. Cuman biasanya memang untuk servis bola voli ini, kenapa tidak sampai? Perkenaan bola biasa tidak sesuai, biasa agak terlalu ke atas. Kemudian ayunan tangan kurang maksimal. Ayunan tangan kurang maksimal. Kemudian tenaga, karena ayunan tangannya kurang maksimal, jadi tenaga yang keluar tidak maksimal juga. Jadi biasanya bola tidak sampai. Dan yang penting juga faktor latihan. Ya, faktor latihan. Jadi kalau macam penjas, itu sebenarnya intinya di dalam itu kalau untuk menguasai suatu keterampilan harus latihan. Kalau tidak ada latihan, sama dengan orang cuma bermimpi saja. Jadi mesti ada latihan. Tidak bisa secara instan. Kalau kita mau menguasai suatu cabang olahraga bagi kita punya teknik dasar, kan harus dikuasai dulu DP dasar dasar. Kalau tidak dikuasai DP dasar dasar, pasti DP selanjutnya dia punya apa rangkaian kegiatan itu, rangkaian keterampilannya tidak bisa juga. Percaya saja, mesti ada latihan. Jadi kalian ikuti saja. Jadi kaki tadi satu di depan, simpan kaki di depan. Ini seperti melangkah, tapi jangan punya garis, kalau ada garis dari lapangan. Kemudian nanti bolanya dipegang di bawah seperti ini, setinggi pinggang boleh, atau di bawah juga boleh sambil sedikit apa menunduk. Jadi nanti kalau yang pukul tangan kanan berarti pegang bola tangan kiri, ya. Jadi tangan kanan yang di belakang. Nah, seperti ini. Jadi nanti pukulannya kira-kira seperti ini ayunannya. Ya? Jadi bisa. Coba praktek. Jadi di tengah ini ya, ini bola dipegang begini. Jadi nanti kenanya di tengah seperti ini supaya lurus. Jadi tepat di bawah bola ini nanti. Jadi kalau dari samping seperti ini. Kayak gini. Ya, Aurel, macam Aurel begini. Jadi lempar, pukul. Lempar, seperti itu, lempar, pukul. Nah, gampang kan? Kelihatannya gampang, tapi nanti dipraktek, dilihat. Pas suka sekali sebenarnya kalau mau praktek. Oke, lanjut yang atas. Kalau yang atas tadi, bola dipegang di sini, di depan, rata dada boleh, atau di depan sejajar kepala juga boleh, sejajar wajah. Ini. Jadi nanti kaki juga boleh melangkah satu. Jadi nanti ini bola, anggap ada bola, tanpa bola gitu. Nanti dilempar ke atas sekitar setengah meter. Kemudian nanti yang di belakang, tangan yang mukul, tarik ke belakang kepala. Nanti ayun. Seperti itu. Jadi bola dilempar, ayun. Bola lempar, ayun. Seperti itu ya, bola lempar, ayun. Jadi ini dari depan begini, bola dipegang, lempar, ayun, pukul, lempar, pukul. Nah, itu Aurel. Itu Aurel ulang, Pak lihat. Ulang, itu udah gini. Ya, seperti itu. Jadi bola lempar, pukul.
Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan Aurel kesimpulannya mewakili teman-teman. Okay. Service. Service adalah pukulan yang harus masuk ke area lawan dan tujuannya untuk mencetak poin. Ya. Service ada yaitu yang pertama ada service bawah, yaitu memukul bola dari bawah, dan service atas itu memukul bola dari atas. Kalau service bawah, bolanya dipegang dengan tangan kiri sesuai dengan tangan yang mau pukul, terus habis itu lambungkan bola setinggi bahu, terus pada saat yang bersamaan ayunkan dengan kanan ke belakang, kemudian pukul bola dengan tangan kanan. Nah. Bolanya itu tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola atau juga bisa samping begini. Terus habis itu servis atas, posisi tubuh tegak, pandangan mata fokus melihat arah datangnya bola, atau terang juga bisa angkat bola begini baru terang pukul. Bisa pakai telapak tangan, telapak tangannya boleh jarinya tertutup atau boleh juga terbuka kayak ini. Gitu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Aurel. Tepuk tangan. Di rumah nanti Pak Ser dia punya lembar itu LKPD. Nanti Pak Ser, nanti kalian tinggal lihat gambar kemudian deskripsikan yang sudah dipraktikkan tadi. Ya, yang dari video, yang dari materi PowerPoint yang Pak tampilkan tadi bisa kalian deskripsikan kembali. Jadi passing bawah dan passing atas. Servis bawah. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya perhatikan. Ini sudah maksud tadi juga yang Aurel sampaikan sudah ada. Ini gambarnya seperti yang Pak jelaskan tadi. Jadi bola dipegang, kaki boleh melangkah, kemudian nanti dilempar sekitar setengah meter ke atas. Ini untuk servis atas biasa ya, bukan yang jump serve atau servis sambil melompat, bukan. Jadi dengan dasarnya itu servis atas saja. Ini kemudian bola diangkat ke atas, tangan yang mukul nanti dari belakang. Nanti dia ikut bola turun langsung pak kena dia pak dia pukul. Jadi ini seperti ini dia punya gambaran. Kira-kira dia punya rangkaian untuk pelaksanaan servis atas. Silakan diperhatikan di gambar. Jadi seperti itu ya. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ada langkah-langkah untuk melakukan servis atas. Yang pertama sama dengan yang tadi, berdiri menghadap net. Nanti kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Jadi semoga besok-besok bisa lebih aktif, karena memang ini kendala jaringan. Teman-temanmu tadi yang masuk itu sekitar 12 orang. Jadi sekarang tersisa sisa berapa ini? 7 ya? 7? Ya, karena kendala jaringan. Jadi memang tadi banyak kamera yang tidak on. Jadi ada juga suara tadi terjelas macam Aurel juga tadi hilang-hilang suaranya. Makanya tadi Pak suruh ulang juga ada berapa kali tadi. Ya, jadi Pak Samir, terima kasih banyak bagi yang sudah mengikuti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kedepannya untuk kalian. Tadi buka dengan doa kita punya kegiatan. Jadi mari kita tutup juga dengan doa. Ya. Silakan Vanessa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah belajar dan mengajar. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini Tuhan boleh bermanfaat buat kami. Berkati juga Bapak Guru yang telah mengajar kami. Biarlah Tuhan Yesus akan memberikan kesehatan tubuh dalam dia mengajar dan dalam dia mengajar kami. Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami bawa yang dalam Yesus Kristus, yang hanyalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Adik Vanessa yang sudah mengikuti kita dalam doa. Ya, jadi untuk terakhir Pak punya pesan, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes yang ada. Ya. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah. Kemudian tugas-tugas yang diberikan,
dari sekolah supaya diselesaikan. Karena Pak Yakin pasti banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru. Termasuk tugasnya Pak ya. Saya sampaikan terima kasih banyak dan shalom. Shalom, makasih Pak. Ya, silakan.